Ya tentunya kita melihat bahwa memang Kiko adalah something yang berbeda gitu loh, karakter yang berbeda, yang mana melihat ceritanya selain di TV kan setiap hari Minggu ya ditayangkan di RCTI, itu ceritanya menarik, dan dari situ kita bekerja sama dengan KSC untuk merilis album DVD-nya yang mana itu bisa membuat anak-anak lebih fleksibel lagi menonton di rumah selain hari-hari Minggu, tapi mereka juga bisa melihat di hari-hari luang mereka. Animasi memang terbatas ya, banyak dari animasi luar yang masuk ke Indonesia. Jadi Kiko adalah salah satu opsi untuk anak-anak melihat animasi yang berbeda, yang mana warnanya adalah warna internasional tentunya, tapi taste-nya masih ada taste Indonesia. Kita selalu menekankan hal-hal yang baik di dalam Kiko ini ya, tentunya ada peran antagonisnya pasti itu ada, dan di dalam antagonis itu pasti adalah kebaikan yang menang.